teman-teman, welcome back to Ulang Gaming. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang baik dan selalu diberkati Tuhan Yang Maha Kuasa ya teman-teman, amin. Dan hari ini kita akan lanjutin lagi game Transport Fever 2 kita ya, dimana teman-teman di sini bisa lihat, wow, kita sudah punya dermaga shipyard ya, Salatiga Shipyard atau dermaga Salatiga khusus buat PT Salatiga Sawmill. Dan sekarang kita akan bikin lagi PT ini, customernya kan baru satu nih dari daerah Samarinda ya. Nah, kita mau bikin yang terdekat dulu teman-teman ya, tapi kayaknya nggak naik kapal nih karena nggak ada di sininya juga gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini kita akan bikin di sini ya. Oke, Palangkaraya. Ini kita kasih PT ya. Gue selalu ingat apa kata masukan dari kalian semua. PT Palangkaraya Tools Factory ya. Oke. Karena itu teman-teman di sini di PT ini teman-teman kita akan bikin lagi jalur kereta. Bang, lu nggak pakai truk? Truknya belum belum afdol ya. Jadi teman-teman truknya belum afdol ya, di tahun-tahun segini itu aduh masih pemborosan dana besar-besaran teman-teman, kurang efisien secara keuangan. Jadi kita pakai yang ini ya. Oke, sebentar kita bikin dulu teman-teman, tapi sekali bikin ya. Ini untuk dropship ya. Kalau dropship tuh nggak usah inilah. Oke, cukup 80 meter aja udah cukup lah kalau dropship teman-teman ya. Jadi nggak usah terlalu panjang gitu. Itu kalau untuk dia stok barang barulah. Oke, dan sekarang kita akan bikin di sini jalur keretanya teman-teman. Kita bikin track dan kita sebisa mungkin karena duit kita banyak ya, kita nggak usah pusing ya. Bayangin teman-teman, duit kita sampai ngumpul sedemikian banyak loh. Nah, di sini baru kita pasangin ya. Baru kita pasangin yang namanya, oke, jadi satu aja kali ya di sini ya, teman-teman ya. Betul nggak? Jadi satu aja, tapi masalahnya bisa nggak nih? Jadi kita coba dulu ya. Kayaknya sih nggak bisa sih, kita configure platform. Tuh, 1 2 3 4. Wah, nggak bisa. Kita harus bikin lagi, teman-teman. Bang, kok nggak bisa sih, Bang? Iya, udah dihitung, coy. Nggak bisa di sini. Jadi kita harus bikin sini ya. Oke, kargo terminus seperti biasa, tapi di sini kayaknya harus memanjang deh. Kita lihat 320 tuh, lihat tuh teman-teman, nggak bisa kan? Terlalu. Oke, sepertinya ini kita mesti begini, teman-teman. Oke ya. Seperti ini ya, teman-teman ya. Ini Salatiga Sentral ya. Jadi apa namanya, nanti kita rapikan jalan ini, kayaknya kurang bagus banget. Dan itu kita menuju ke sini ya, sebisa mungkin teman-teman tracknya itu garis lurus sebisa mungkin ya. Kenapa garis lurus? Karena ini teman-teman ya, untuk mempercepat perjalanan kereta itu ada top speednya teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak pakai garis lurus itu susah dia untuk mencapai top speed. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini karena duit kita banyak aja teman-teman ya. Jadi teman-teman itu nggak perlu ini mau belah gunung juga boleh teman-teman. Ya, lihat ini ya. Kita akan belah gunung teman-teman ya. Padahal itu teman-teman ya, kalau untuk normalnya gitu ya, kalau kita lagi kismin ya, aduh belah gunung ini, lihat nih biayanya nih. Padahal kalau memutar ke sini itu kita bisa apa namanya, jauh lebih murah teman-teman.
5 juta guys, padahal itu biayanya cuman satu cuman berapa tuh? Cuman berapa ratus ribu doang itu biayanya itu, ya. Oke, kita hubungkan ke sini ya. Dan tada, oke, semua sudah terhubung dengan baik, teman-teman. Ya, ini akan mempersingkat waktu tempuh, ya. Oke. Bang, ini kok berantakan banget sih? Ya, ntar gue beresin ya, coy ya. Sabar ya, coy. Karena ini forest ya, biar terkesan benar-benar forest ya, atau hutan, maka kita ada kita perlu tanam pohon. Tanam pohon, kita perlu tanam pohon di sini ya, sebentar. Oke, seperti ini. Ya, kita tanam pohon, teman-teman. Oke ya, biar kelihatan hutannya bener-bener gitu loh, teman-teman ya. Jadi kita perlu tanam pohon. Ya, jadi buat teman-teman, ini adalah daerah hutan ya, forest begitu ya. Jadi biar kelihatan bener-bener tuh hutan gitu, teman-teman ya. Maka sebaiknya tuh perlu dikasih. Tapi ini teman-teman, asal teman-teman tahu, ini butuh biaya guys. Jadi kalau kayak gini tuh butuh biaya ya. Jadi hal-hal seperti ini teman-teman ya. Oke ya, seperti ini. Kita bikin lagi di sini forest ya. Jadi forest-forest seperti ini teman-teman ya, ini sangat penting untuk diiniin teman-teman ya. Oke ya, kita sudah ya. Nah, di sepanjang jalan ini kita mau forestin juga nggak apa-apa teman-teman. Oke ya, jadi kurang lebih seperti ini ya. Kita udah forest semua hutan, daerah hutan di sini teman-teman. Jadi bener-bener tuh ini banget ya. Nah, di bagian ini kita mau bikin juga new line ke sini teman-teman ya. Oke, Palangkaraya ya. Ini nanti kita rubah. Ini line-nya itu adalah kereta kargo. Nah, kereta kargo untuk kayu ya. Kayu olahan. Oke, mantap ya. Nah, terus di sini kita PT Palangkaraya Tool Factory. Oke, di sini stasiun PT Palangkaraya. Oke, Tool Factory. Oke, mantap teman-teman. Nah, di sini juga kita akan ganti yang untuk di cabangnya sini ya. Ini masih belum semuanya nih teman-teman. Nanti seiring berjalannya waktu ya. Wah, ini bakalan ribet karena apa? Ada pesawat, teman-teman ya. Ini sengaja waktunya dilambatin supaya kita lebih masuk akal aja. Ini stasiun PT Salatiga Sawmill. Stasiun kargo ya. Oke, ini juga jangan lupa kasih stasiun kargo. Teman-teman, kalau game Civilization 6 bagus nggak sih teman-teman? Stasiun apa tadi? Kargo. Ya, jadi apa namanya? Lihat tuh Civilization kan discount tuh teman-teman ya. Itu gamenya bagus nggak? Kalau teman-teman bagus nih, oke nih, kita borong nih ya. Kita mainin Civilization 6 teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang suka game Civilization 6 dan dengan gaya presentasinya gue ya, boleh lah ya, ntar gue borong teman-teman. Jadi buat teman-teman, Civilization 6 bagus nggak tuh ya? Kalau bagus boleh lah ya. Nah, di sini teman-teman kita tinggal bikin apa namanya, building train depot. Building train depotnya harus dari sini teman-teman, enaknya nih.
Jadi kita bisa benar-benar ukur ya kemampuan dia seberapa. Oke, seperti ini teman-teman. Crack. Oke ya. Seperti ini ya. Kita buy vehicle. Kita tadi udah bikin itunya ya, lainnya ya. Buy vehicle. Woi, ada Rusian. Gila banget guys, ini Rusian guys. 60 km per jam guys. Gila, parah banget. HP-nya 600. Wow. Wih, new vehicle is available San Diego electric trolley. Mantap banget, kita beli ya. Oke, ini yang kayu ya. Plank. Oke, kita coba beli satu dulu. Kereta. Kereta kargo kayu olahan. Oke ya. 600 HP, teman-teman. 600 HP. Ini kereta Arjuna. Kereta Arjuna Cadas. Gini kali ya. Nggak tahu lah, teman-teman. Namanya apa? Oke, di sini kita lihat keretanya udah duluan melaju ke sana. Oke, cukup cepat juga ya ngelewatin terowongan ini, teman-teman. Oke, mantap ya ngelewatin terowongan gunung agak jauh. Dan di sini kita lihat harusnya dia mau naik level nih. Oke, teman-teman, kita lihat ya, teman-teman jadi saksi. Naik level, teman-teman. Sadis. Oke, naik level ya. Jadi berkat ini kita kereta kargo kayu olahan. Udah naik level, ada bunyinya guys. Sekarang dia perlu ini nih kayaknya nih. Perlu suplai kayu nih lebih kencang ya. Oke, di sini kita oke, kita lihat teman-teman. Di sini masih awal-awal begini, memang kita masih ini ya. Kita masih membutuhkan banyak sekali suplai. Oke. Nah, yang ini kita manage vehicle ya. Kita akan ganti keretanya teman-teman jadi 1200 tenaga kuda. Tapi ini aja lah, nggak usah lah, satu aja. Oke, warnanya gue pengen ganti. Warnanya jadi warna coklat. Oke, mantap. Wih, di coklat terang teman-teman. Ayo, jangan sampai kehabisan. Oke ya teman-teman ya, kita fokusnya di video kali ini kita supply dulu ini supaya jangan sampai kehabisan. Di sini dia udah level 4 ininya. 400 guys, gila banget nggak 400. Kita tambahin lagi di sini. Oke ya, 53 ya. Kita lihat seberapa kuatkah ini mesin. Tiga ratus tujuh satu ton, mantap.
konfigur lagi teman-teman, kagak ampun, kagak ada ampun. Kita tambahin lagi di sini sampai 399 aja lah. Oke, angkut semua guys. Oke, angkut, angkut, angkut terus, habisin guys. Oke, sip, mantap. Iya, kereta keberatan banget guys. Jujur aja ini kereta keberatan banget nih. Asli keburu habis guys, nggak bisa nunggu terlalu lama begini. Kita membutuhkan tambahan mesin guys. Kita tambahin lagi Russian Crash. Oke, kita dorong dari belakang guys, kita dorong dari belakang, dan di sini kita kasih detail ya, kita kasih detail dan kita kasih warnanya coklat begini ya. Oke, ke kayu-kayuan gitu ya. Wow, benar-benar luar biasa nih teman-teman ya. Paksa habis. Oke, kita lihat di sini. Ini kosong. Ini udah 25455. Oke, gila ya teman-teman produksi kayunya ya. Dia tebang-tebang terus aja kali itu ya. Oke, masih ngelewatin. Wah, ini bahaya, ini jangan sampai menipis teman-teman ya. Oke, kita lihat berapa kita akan dibayar, balik modal nggak nih? 3.400. Wih, gila, mantap banget guys. 3.400, 10 kali bolak-balik udah berapa? 34 juta guys. Gila banget kan? Wih, di hoing mesinnya. Kita coba lagi. Coba lagi guys. Sakit mesinnya. Tajam. Setajam singlet. Woi, udah 400 lagi guys. Wah, ini sih jujur aja nih, gue tambahin lagi. Tambahin lagi guys. 420 guys. Oke, sanggup nggak tuh 420 ya. Kita lihat guys, 420 guys. Wow, gila, sadis banget guys. Berapa tonase guys, kita lihat guys. 1200 tonase guys. Gila, 1200 tonase. Mantap. 12.000 kilogram guys. Wow, gila banget, sadis ya. Ini aja 15. Wah, ini balik modal ya, kereta Arjuna Cadas ya, mantap. Kita lihat, wah ini kehabisan ya dia. Ini kehabisan nih. Dia butuh berapa nih? Ini kehabisan dia nih. 200 per 400. Coba kita lihat sini. Ini kan 420. Mantap. Kita lihat di sini. Berapa? 365 7 8 9. Wah. Ini nggak bisa 420. Naikin lagi, teman-teman. Kagak ada ampun. Oke.
455 ya. 455 teman-teman, kita lihat. Tuh. Dapat ini 455 nih pasti nih. Penebangannya lagi bagus banget sini. Jangan lupa ngopi dulu teman-teman. Gua kalau main sambil apa? Kalau main tapi nggak ngopi nih, aduh bahaya. Oke, wow. Terus tunjukkan kekuatan HP-mu. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini 60, 58, 56 ya. Ini nggak cukup ini, harus didorong satu mesin lagi nih. Tapi 36 km sih lumayan, tapi panjang banget gila teman-teman. Panjang banget. Oke ya, mantap ya. Ini udah habis lagi aja nih. Production. Oke, mantap. Ini kapasitas berapa? 94. Aduh, gila ini. Ini kalau belum sampai ini tuh kereta harus ini, teman-teman. Rp3.900.000. Wih, meningkat. Untung sih sebenarnya. Ini 455. Kita tambahin lagi, teman-teman. 500 kali ya. Hajar aja ya 504 ya. Tambahin lagi tapi mesinnya, guys. Mati nggak? Kereta kayu jagat, guys. Kita lihat di sini. 377. Oke, 380, 381. Ini sebenarnya udah sambil kebuang nih, teman-teman. Some cargo item ya. Cuman gua nggak tahu kenapa ya. Ini kenapa dia bisa 600 begini ya? I don't know lah. Padahal nggak pakai mod loh ini. 431 ya. Gila, didorong 3 kereta, guys. Tuh, 3 mesin, guys. Nggak apa-apa, nunggu sebentar, nunggu sebentar. Nunggu sebentar, nggak apa-apa, tunggu sebentar. Sebentar, ini nggak lama, guys. Tuh, lihat tuh. Cepet banget soalnya tuh, lihat. Oke, jalan. Mediocre kok power ratingnya, 1799 HP. Gila banget. gila, ngeri-ngeri, guys. Ini ngeri banget, guys. Wow. Kereta kargo detail. Kita langsung bikin di sini. Tada. Ngeri banget, ngeri. Kita lihat ya, berapa duitnya, guys. Berapa duitnya? 504. Udah habis lagi aja ini. Ya, kita lihat. Seru nih, teman-teman. Baru satu company aja nih. PT Sawmill, PT Salatiga Sawmill nih. Ya. Oke, di sana kita udah lihat ya. Wow, panjang banget, gila. Sengeri, panjang banget, guys. Oke, sekarang kita lihat masuk ke sini. Wow, langsung pada produksi. Ya, 500 gua enggak. Aduh. Ya, pokoknya ini production ya. Shipment 200/400. Oke, dia butuh lagi nih ya. Butuh supplier, teman-teman ya. Dia butuh customer. Customer yang mana nih? Subulu Salam. Oke, Subulu Salam sini. Wow, ada yang di sini, teman-teman. Oke, ya. Nah, kalau yang di sini ini kita pakai kapal laut aja ya, teman-teman. Setuju nggak? Setuju ya, pakai kapal laut ya.
Tapi yang gua males tuh kapal laut tuh loadingnya pelan begini ya, menyebalkan. Oke, ini warnanya kita ganti lah, warna merah gitu, ngejreng ya teman-teman ya, jreng nggak? Ini deh warna oranye ya, boy deh, mantap. Oke, kita lihat nih 141 apakah? Wait, di mana coy? Aduh, dia masih nunggu lagi. Ayo dong, isi dikit lagi tuh, cuman tetep cepet. Oke, mantap. Terus produksi terus, guys. Dan ini dia langsung produksi ke sini, teman-teman ya, kita lihat jangan. Wah, udah keburu habis nih. Store 23. Mantap. Gila, duit kita jadi 273 juta dolar, teman-teman. 273 dolar. Dan di sini kita akan bikin lagi cargo harbor. Oke, kurang. Salah guys. Kita nggak mau yang small-small, guys. Ya, kita mau yang large. Oke, large teman-teman, nggak tanggung-tanggung. Bang, itu kapalnya nyangkut nggak, bang? Nggak nyangkut, tenang aja. Ya. Oke, kita bikin seperti ini, teman-teman. Oke ya. Nah, di sini kita akan bikin rute. Dari sini Subulu Salam Aceh Port. Salatiga Sawmill Port. Oke, unlimited. Mantap nih. KMP PT Salatiga Sawmill Port. Oke ya, jadi di sini ada dua teman-teman PT-nya. Gua nggak tahu kenapa dijadiin satu, ya udah lah, biarin dulu aja. Yang paling menjengkelkan itu adalah produksinya lama banget, lama. Oke, di sini kita bikin kapalnya by vehicle. Kita akan kapal yang besar, namanya Dunara Castle ya, Dunara Castle. Kita mungkin ini kapasitas dia 100 ya, kita dua lah ya. KMP Salatiga. Oke, mantap ya. Jadi seharusnya sih di sini dia dapat customer lagi nih. Oke, sambil menunggu produksi teman-teman 57. Oke, mana ini kereta? Kereta, oh udah deket. Coba ya di sini ya, kita lihat Salatiga Forest 2 ini bisa nggak nih? Jangan kayak tadi ya. Oke, di sini teman-teman by vehicle. Gue akan beli ini Russian Class OB, dan kita akan
Oke, yang pendek ya. Yang pendek aja teman-teman. Kira-kira dia produksinya cepet nggak nih? Jangan sampai mengesalkan nih. 201. Aduh. 202/600. Oke, kita lihat produksinya. Nah, tergolong lambat ini mah. Ini tergolong lambat ini produksi model begini nih. Buang ke laut ini mah. Kereta Argo Jaya, baik Jaya aja, Argo Jaya, mantap. Oke, di sini kita kurangin dulu. Oke, kita kurangin. Oke, berangkatlah kau. Berangkatlah kau. Jadi ini untuk yang ini ya teman-teman, ini kita warnain aja supaya nggak hilang kereta kita. Untuk membackup ini aja dulu teman-teman, tuh ya. Di backup langsung kita masuk lagi, hajar Blay. Yang penting jangan keputus aja, itu sih harapan gue. 54, 55. Oke ya, 400 ditambah sama ini lagi yang pendek-pendek begini. Ayo dong guys, ini 216 ya lah. Lambat banget dah. Suntik lagi terus. Oke. Ya jadi 400 terus. Yang penting ini jangan 0. Jangan 0, upgrade salah 3 somil. Woi, upgrade udah full load ya teman-teman ya. Di sini kita sudah berhasil memfull load ya. Jadi level 1, level 2 udah full ya. 300/400, shipmentnya ini kurang satu lagi nih teman-teman. Kita lihat customer dia mau kemana lagi nih. Subulu salam Aceh gini ya Ella, ini mau aja ke sini-sini ya. Oke deh, kita bikin ini dulu deh ya. Kalau Subulu Salam ke sini belum ada truk masalahnya teman-teman. Kediri. Oke. Manado. Kalau ke Manado rute lautnya bagaimana kah teman-teman? Kita lihat rute laut, rute laut. Ini dia. Susah rute lautnya. Pekalongan. Pekalongan ada di sini. Kalongan. Nah, sekarang gua tanya, rute lautnya lewat mana? Makassar, Bengkulu. Wah, ini ketutup semua, guys. Serius. Oke, ini 140. Mana ini yang ngisi? Ini udah mau habis nih, 104/14 nih. Wait. Ayo udah 94, 90, 98. Ayo dong guys. 68, 66. Ayo guys, 46, 44. 38, 36, ayo 34. Aduh, jangan lama-lama lah kau. Ah, kau ini macam apa? Ajar lagi satu, ayo terus. Ini kereta kayu jagat nih harus dikasih warna yang cerah ini biar kelihatan dia ada di mana ya. Oke, hajar terus. Tor 409.
Okay. Oh, di sini gua ngerti nih, teman-teman. Sini nggak dibikin soalnya. Nih. Jadi gua tahu nih kenapa dia kumpulnya jadi satu begini. Nah, sekarang dia pasti pisah nih. Coba ya, coba-coba saja. Coba-coba saja. Oke, seperti ini. Nah, manage line. Nah, salah tiga ini. Dua lah. Ah, macam pula kau. Nah, ini begini baru terpisah tuh, ya. Oke, teman-teman ya, udah ngerti ya. Pelajaran hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana memaksimalkan shipyard ya, teman-teman ya. Cuman memang shipyardnya ini apa namanya? Aduh. Salah 3 mil ya. Ini shipment ini harus kurang 100 nih. Greget gua kalau ada satu begini yang enggak ini ya. Bagaimana ya caranya ya? Kita bangun truk aja kali ya, teman-teman ya. Truk ya sementara ya. Oke deh, kita bangun truk aja, yang penting nyampe 100 truck station. Oke ya. Truk kita bangun sini truk, teman-teman. Oke ya, udah ya, kita bangun configure kargo. Oke, kita panjangin terus menembus hutan. Oke, dari sini kita kirim ke kemana tadi ya? Lupa guys. Oh, sini. Dibalik aja ya begini ya. Oke. Terus ini configure, kita langsung taruh kargo belakang. Oke, seperti ini ya, teman-teman ya. Oke, ini kita kasih straight access. Bagian ini kayaknya dihapus aja nih, agak penting. Kita kasih sini straight access. Oke, seperti ini ya, teman-teman ya. Oke, sudah mantap. Ah, mantap begitu ya. Nah, di sini kita kasih nama Goods Factory PT. Sini stasiun goods factory. Salah guys. Ini bukan ini ya, terminal kargo ya, terminal. Oke. Sekarang kita akan bikin jalurnya line dari sini ke ini yang kedua dong. Nah, terus kita akan klik mana tuh, mana oh sini. Kenapa ini call not connect all station? Ya elah, sabar gua bikinin lu jalan. Jadi di sini teman-teman ya, tidak ada akses jalan raya. You know, tenang aja, kita pengusaha kaya guys. Kita akan bikinin dia nggak usah tanggung-tanggung, langsung large country. Mati nggak lo? Bisa begini jalanannya. Ya, jadi langsung large country aja teman-teman.
Oke, dia mengarah kemana? Sini kan? Oke, nggak usah pusing. Kita ini pengusaha kaya, pengusaha kaya nan baik hati gitu loh teman-teman. Sini kita langsung ke sini. Oke, mantap. Ya, nah sini kita akan gabung seperti ini dan kita akan upgrade. I don't care ya, bayar aja guys, ngapain pusing, duit kita banyak kok, ngapain. Nah seperti ini ya. Nah di sini kita juga mau bikin building road depot. Oke, dibutuhkan dia kan tadi 100 nih. Apaan nih? Aduh. Satu. Ah, begini guys. Dia butuh berapa sih? Cuman 100. Ya elah, beli, beli guys. Kargo nih, kargo. Conveyor belt bag. Tuh. Apa ini ya? Nggak ngerti gue. Apa ini? Apa itu? Hah? Apa itu teman-teman? Tadi kagak keluar apa-apa. Oke, kita berarti ini kan 5. 5 kali 10 50. Kita butuh 20, guys. Lah, kenapa dia malah ke sana, guys? Wah, mabok nih. Puyeng dah. Barangnya di mana? Dia malah ke sana. Oke, udah full ya, 400 ya. Jadi kita misi kita udah beres hari ini, teman-teman. Produksi ya. Luar biasa. PT Salatiga Sawmill. Digenjot habis tanpa ampun, hajar ble ya. Oke, di sini nggak akan habis-habis karena ini kayaknya udah pas nih. Jadi ini nanti kita akan tinggalin yang produksi ini, teman-teman. Oke, misi kita sudah sukses dan mantap. Nggak lama ini datang lagi sini, masukin lagi. Wih, mantap, produksi tanpa ampun. Ya, mantap ya teman-teman ya. Yang gue bingung tadi itu buat apa sih ini sebenarnya tadi itu? Conveyor belt itu buat apa itu pertanyaan gue? Ini biar, ya udahlah biarin lah, ntar dulu. Dipanas-panasin kayunya ya. Oke ya, kita udah bikin semua, udah jelas 400 per 400. Nanti kita tinggal company yang lain kita, ya PT yang lain kita tinggal ini ya teman-teman ya. Ini untung gak sih? Jangan sampai lu rugi nih. Oh, 500 masih oke ya. Consumption 800. Mati. Terus hajar bleh terus ya. Jadi thank you buat teman-teman yang udah nonton, jangan lupa kasih like dan subscribe dan ini kenapa lambat nih 47. Dahlah, ini urusan dia ya, manajemennya ya. Jadi thank you buat teman-teman. Bye bye, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.